Halo Sobat Cirek, sore ini gue lagi ada di BCNY Host. Dan di BCNY Host ini dulunya itu adalah tempat yang cocok, dan seperti yang dulu gue datang ke sini, ini menjadi favorit para anak muda Agaci atau anak-anak gaul Cianjur ya. Dan dari waktu ke waktu untuk BCNY Host sendiri selalu ada perubahan. Contohnya seperti sekarang, seperti yang di belakang gue, sekarang udah ada BCNY Tea House. Dan gue juga penasaran untuk tehnya sendiri seperti apa. Kalian penasaran? Ikuti aja ya. BCNY, itulah nama yang sering disebut oleh masyarakat, khususnya anak gaul Cianjur yang menjadi tempat favorit untuk kongko. Dulu, tempat ini menjadi salah satu spot berkumpulnya para Agaci, sebutan untuk anak gaul Cianjur. BCNY terkenal dengan area parkirnya yang luas dan sering dipakai untuk acara konser musik. BCNY ini mempunyai konsep One Stop Entertainment di Cianjur. Terdapat area kuliner dengan konsep pujasera dengan menu yang bervariatif dengan mengusung konsep interior semi outdoor. Kolam renang BCNY mempunyai fasilitas yang bervariatif. Dimulai dari kolam renang yang mengusung tema keluarga hingga kolam renang berstandar olimpik. Di samping itu, BCNY juga mempunyai fasilitas lapangan badminton, tenis, basket, indoor dan outdoor, dan lapangan futsal. Fasilitas ini ditunjukkan buat para warga Cianjur untuk berolahraga. Dengan banyaknya tempat dan hiasan yang sesuai dengan selera pengunjung, BCNY Host mampu mewadahi pengunjung sebagai sarana bercerita, berolahraga, bersenang-senang, juga mengabadikan momen-momen yang menarik. Nah, Sobat Cirek, tertarik bukan? BCNY Host merupakan salah satu spot yang gua rekomendasikan buat kalian. Sobat Cirek, rasanya tuh mantap banget ya. Sore-sore ngeteh gitu kan, dengan suasana yang kayak gini, lagi hujan. Dan ternyata teh ini tuh dari Cianjur Selatan, tepatnya tuh dari Kecamatan Takokak. Kalian wajib coba deh, ini mantap banget.